Lalu bagaimanakah sikap kita menghadapi fitnah akhir zaman? Bagaimana kita menyikapi informasi-informasi dari Rasulullah SAW tentang akhir zaman? Akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Tugas kita itu bukan nyocok-nyocokkan. Oh, koyoi wis muncul ini. Kita jangan jadi peramal akhirnya. Kita mencocok-cocokkan. Ternyata jadi orang yang mencocok-cocokkan kejadian ini sudah ada dari zaman dulu. Ternyata tidak terjadi kiamat. Oh, belum ternyata. Nanti lagi. Nanti akan ada yang mengatakan, "Wah, ini Dajjal sudah lahir ini." Sudah lahir dan ada anak yang bisa ngomong macam-macam. Ya Allah, tugas kita itu beramal. Menghadapi akhir zaman, makanya ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'at?" Wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, kapan kiamat terjadi? Apa Nabi jawab? Nabi balik bertanya, "Wa madza a'adta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Yang dipertanyakan oleh kita itu apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat? Enggak perlu mencocok-cocokkan, ini sudah mulai banyak gempa, Ustaz. Betul. Itu tanda-tanda kiamat. Tugas kita apa? Beramal. Karena terus terang ana punya adik berdua datang ke ana. Ya datang. Dia bertanya, dia mendengarkan sebuah ceramah yang mengatakan kiamat ini kira-kira tinggal berapa tahun lagi lah. Seperti itu. Akhirnya anak punya adik malas bekerja. Kata, aduh buat apa kita? Sudahlah kita sholat aja, ini tuh sebentar lagi kiamat sudah. Tidak mau beramal. Padahal dalam Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qamatis sa'ah." Andai kata kiamat terjadi nih, bintang-bintang sudah berjatuhan dan matahari terbit dari arah barat, dan kemudian gunung-gunung meletus, lautan menjadi api. Nabi SAW mengatakan, "Idza qamatis sa'ah," apabila ditiupkan sangkakala oleh Israfil dan terjadi kiamat, "wa fi yadi ahadikum fasilah," dan di tangan kalian, salah seorang kalian, ada benih atau ada tunas yang hendak ditanamkan. "Falyaghrisha," hendaklah dia tanam. Padahal kiamat terjadi. Ini sebuah isyarat kalau tugasnya kita itu beramal, bukan mencocok-cocokkan. Nanti umpamanya enggak terjadi, akhirnya muncul lagi ustaz baru mencocok-cocokkan. Kayaknya iya, yang dulu itu enggak pas, yang ini lebih pas sekarang nih. Allahu a'lam jemaah. Kita perlu hati-hati. Ingat, dalam urusan hari kiamat itu tugas kita itu beramal, bukan malah mencocok-cocokkan kejadiannya. Akan terjadi, na'am. Di Madinah itu pernah terjadi gunung meletus di Madinah. Jadi Gunung Merapi di Madinah itu pada tahun 600-an kalau enggak salah, 65 atau 56, mana lupa. Itu orang-orang Madinah mulai yakin itu kiamat, jemaah. Karena tanda-tanda kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'ah," tidak akan terjadi kiamat sampai nanti di Jazirah Arab itu ada api yang menerangi onta-onta di Busra, di Yordania, di Syam situ. Dan itu terjadi pada tahun itu. Jadi terangnya malam hari dengan api yang ada di situ itu kelihatan, jemaah, onta-onta. Orang yakin, "Oh, kiamat sudah." Sekarang itu sudah lewat berapa tahun? Hampir 900 tahun, jemaah. Dan belum kiamat. Tapi kiamat itu dekat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dengan kiamat seperti ini, dekat. Jadi kalau berkata berapa tahun lagi, wallahu a'lam, kita enggak perlu ngitung tahun. Ada yang tahu umurnya? Ada. Nah, bagi kiamat. Makanya ketika orang-orang bertanya kiamat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa fima anta min dzikraha." Mereka bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Ini orang yang bertanya tentang kiamat, kadang-kadang untuk apa sih bertanya? Enggak percaya sama kiamat? Atau pertanyaannya pertanyaan orang yang ingin tahu, padahal sudah tahu, enggak ada yang tahu. "Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Ilmunya itu cuma ada di sisi Allah tentang kiamat. "Ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhsha." Tugasmu itu memberikan peringatan kepada orang yang takut dengan kiamat, bukan mempermasalahkan tentang kapannya. Kiamat itu Allah yang urusin.